Assalamualaikum. Apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan stay at home. Kita kena putuskan rangkaian COVID-19. Okay, terima kasih kepada siapa yang dah subscribe Yasin Amrun. Kepada siapa yang baru, aku Yasin Amrun. Aku akan banyak beritahu pasal digital marketing, khususnya Facebook dan YouTube. Okay, hari ini aku nak berterima kasih kepada Firdaus Zulkifli kerana soalan dia, kalau jual baju Melayu, target nak all ke lelaki saja? Basically, soalan dia, audience gender, iklan ku nak buat man ke woman? Untuk pengalaman aku, aku banyak cerita pasal pengalaman lah. Pengalaman aku buat 3 iklan untuk orang. Aku pernah jual Harumani, aku pernah minta donation, dan aku pernah buat untuk Yasin Amrun sendirilah. Harumani, woman, donation, woman, Yasin Amrun, average, tengah-tengah. Okay, sebab apa kata woman? Woman, pengalaman aku buat untuk iklan, memang woman yang paling banyak respon. Aku tak tahu sebab apa, mungkin mereka tend to emosi untuk membeli, melihat iklan tu. Contoh aku Harumani ni, mungkin orang tengok sedap dan mengidam ke apa, kenal lah waktu tu, kenal timing, kenal tu base, tu based on setting pula. Tapi first, orang yang betul maksudnya kenal lah, senang perempuan tu emosi untuk membeli. So kalau tanya aku, bro Firdaus Zulkifli ni, cuba, aku tak nak dia makan bajet sikit lah. Sebab apa, kita kena identify dulu audience mana yang berbaloi. So basically tak rugi pun, hanya buat satu hari, han cuba buat laki satu, perempuan satu, han run sontak. Mungkin RM10 lah akan burn untuk satu hari tu. Tapi han boleh tahu dah iklan mana han punya produk atau barang tu boleh laku kat mana, laku dekat audio mana, laki ke perempuan. Tapi kalau han jual sport ring kereta, takkan nak target perempuan. Tapi mungkin lah ada yang isteri beli sport ring kereta untuk suami dia, untuk girlfriend beli untuk boyfriend dia. Tapi tak ramai, unless macam isteri aku lah, dia beli PC ni, PC gaming untuk aku ni kan. Terima kasih kepada isteri aku. Cik. Okay. So itu saja kot daripada aku. Aku harap bermanfaat kot. Kepada siapa yang tak faham, boleh komen kat bawah, ataupun boleh komen kat video yang aku share ni. Video ni paling, mostly orang banyak komen kat video ni. Dan siapa tanya soalan video ni, aku akan masuk dalam aku punya Excel sheet ni. Aku akan list out dan aku buat video khas untuk hampa. So tanyalah soalan tu kalau nak soalan apa, naik dalam next video aku. Okay, kepada siapa yang baru dan yang lama, aku sekarang tengah buat giveaway. Siapa yang like page aku, subscribe YouTube channel aku dan share post aku ni, dan bonus kalau tag 3 orang kawan hampa, hampa akan dapat, kalau top fan akan dapat gandam, kalau likers akan dapat, seorang akan dapat pedang ni lah. Ni semua aku beli kat Jepun hari tu aku pergi. So try lah, sempat lagi sampai hari Ahad ni. So gambate kurasai. Oh gitu. Okay, sayonara, see ya. Yeah.